evaluasi. Intinya itu kita mengadakan semacam kaji ulang gitu ya, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan satu tahun terakhir berkaitan dengan masalah kerjasama, khususnya kerjasama regional dan internasional. Yang menjadi permasalahan adalah kita memberikan juga kepada mereka semacam evaluasi itu, supaya kita bisa pahami bahwa pelaksanaan kegiatan kita selama satu tahun ini, khususnya untuk regional dan internasional, perlu untuk ditingkatkan. Karena Bapak Kepala BNN itu juga beberapa hari yang lalu memberikan semacam workshop atau sare sehat gitu ya, dengan para duta besar kita yang ada di ASEAN, dengan harapan bahwa para duta besar itu juga memberikan perhatian dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah illicit drug trafficking, kan, peredaran gelap narkotika di kawasan kita, khususnya di ASEAN. Jadi apa yang menjadi harapan Pak Kepala itu sudah disampaikan kepada rekan-rekan kita di kedutaan besar atau duta besar yang ada di ASEAN. Berkaitan itu juga, kita juga perlu juga nanti membina semacam kerjasama dengan mereka, karena bagaimanapun juga ada kemungkinan-kemungkinan bahwa narkoba itu berasal dari kawasan-kawasan di luar Indonesia.